Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suasana pilkada yang sebentar lagi para paslon-paslon calon-calon bupati dan wakil bupati ini melaksanakan kampanye, dan pada 9 Desember nanti adalah dilaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gresik. Di samping saya mengeluarkan surat berkali-kali, ditindaklanjuti yang sifatnya mengingatkan melalui surat edaran. Tetapi melalui radio yang masih gres-gres Radio Gresik ini, saya mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara, ASN atau pegawai di Kabupaten Gresik, baik yang sudah pegawai negeri maupun yang belum pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, termasuk Bapak Kepala Desa, ya, agar bersikap dan berperilaku netral dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dan ayo kita ikut mensukseskan agar pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini terpilih orang-orang yang bisa meneruskan pembangunan di Kabupaten Gresik ini dengan tujuan akhir adalah mensejahterakan masyarakat Kabupaten Gresik ini. Sukses Pilkada tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.